Halo, kan Dendi? Aku lihat ah. Oh, di perpus berarti. Ya wis, tak coba sepeda sik. Yo. Jenengku Adit. Aku mahasiswa Universitas Brawijaya jurusan sejarah. Semester iki aku mlebu semester 6. Aku milih jurusan sejarah soalnya aku sering kepo ambek cerita kutoku iki. Sing pasti yo Kota Malang. Aku koyo mahasiswa liyane. Teko nang kampus, ngeteko nang kelas, terus dulin karo ngopi mbek kanca-kancaku. Dina iki aku janjian mbek kanca-kancaku di perpustakaan kampus. Awai gelek kumpul di kono. Yo me, gara-gara enak aja gini. En akeh mamba ayu sing nugas. Pokok ono vitamin sing garai aku semangat. Hahaha.
apa mana? Lek tak delok-delok yo, karo candi sing mang-mang iku, kok beda yo bentuknya? Yo jelas beda lah, menurut sejarah niku. Candi Sumberawan terletak di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari. Candi Sumberawan merupakan peninggalan sejarah Kerajaan Singosari yang berbentuk seperti stupa dan dibuat pada abad 14 atau awal abad 15. Dalam prasasti Negara Kertagama disebutkan bahwa Candi Sumberawan diidentifikasikan sebagai kasurangganan atau taman surga nimfa dan telah dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk dari Majapahit di tahun 1359. Candi Sumberawan merupakan satu-satunya candi yang berbentuk stupa di Jawa Timur. Beda ya bentuknya dengan Candi Sumberawan. Ya jelas lah, lek menurut sejarah nih sih. Candi Singosari terletak di Desa Renggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Candi ini juga dikenal dengan nama Candi Cungkup atau Candi Menara. Nama yang menunjukkan bahwa Candi Singosari adalah candi yang tertinggi pada masanya, setidaknya dibandingkan dengan candi lain di sekelilingnya. Kapan tepatnya Candi Singosari didirikan masih belum diketahui. Namun para ahli purbakala memperkirakan candi ini dibangun sekitar tahun 1300 Masehi sebagai persembahan untuk menghormati Raja Kertanegara dari Singosari. Candi Singosari merupakan candi Siwa. Hal ini terlihat dari adanya beberapa arca Siwa di halaman candi.
cuk ya. Iya, ana pohone. Pas lah nek tengah ini. Iki ta, Candi Kidal iku. Iya, lek menurut sejarahnya Candi Kidal kuwi. Candi Kidal terletak di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Candi Kidal dibangun pada tahun 1248 Masehi setelah upacara pemakaman Krada untuk Raja Anuspati dari Kerajaan Singosari. Till my shadow turns to sun rays and on we'll go. Tujuan pembangunan candi ini adalah untuk mendharmakan Raja Anusapati agar sang raja dapat mendapatkan kemuliaan sebagai Shiva Mahadewa. Candi ini beda karo Candi Kidal ya? Iya lah, jelas beda ada ibu. Ya, kayak menurut sejarahnya sih. Candi Jago terletak di Desa Jago, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Pada awal mulanya, candi ini bernama Jayagur dan merupakan salah satu dari candi pendermaan atau makam bagi Maharaja Wisnuwardana. Namun, jika dilihat dari bentuk arsitekturnya, candi ini memiliki unsur arsitektur dan pengaruh dari Majapahit meskipun dibangun oleh Kerajaan Singosari. Hal ini bisa ditelisik dari bukti sejarah bahwa pada tahun 1350 Masehi, candi ini pernah diperbaiki oleh Aditya Warman dan mengalami beberapa pemugaran pada kurun waktu akhir Majapahit di pertengahan abad ke-15. Ya apa? Wis paham urung? Urung. Pancet terek rek kon. Heran aku sih. Pecah. Heran apa maneh metu rek? Kok iso ro kabeh lho awakmu nang candi. Walah, iku sih aku ono proyekan ambil dosenku sih lek jare. Jare ning ngono aku dijak ngono ambil dosenku. Rek opo maneh? Kemalang. Gak, dosenku ono kerjasama ambil orang Singapura dia tentang meneliti-meliti candi nek Malang. Sebagai mahasiswa yang teladan, aku mempelajari candi-candi sini Malang. Cek dosenku gak kesel lah hitungannya. Cek penak. Ayo wis, selautan nih. Aku yang luwe bareng. Kakar-kakar. Ayo. Yeah.
Sun ya bro, aku paling ngerti saat itu. Iya gak apa-apa, ngertimu titik gak masalah, pokok roh, gini lah. Jadi penting tau ringnya daripada enggak sih. Iya Malang aja rugi kak Rine. Masa ya, langsung dari kita.